belanja sendiri, masak di dapur sendiri, bingung lagi. Nanya deh, ini mau jalan apa ya? Belajar. Sepi aman. Mau makan yang pedas, bingung. ABC ataupun cabai. Ini orang ngapain sih? Berisik. Ya? Nyebelin banget. Boleh? Aku boleh dua nggak? Mau tiga deh kayaknya. Jangan, jangan. Kenapa? Nggak ramah lingkungan. Beli sesuai kebutuhannya aja. Oh, jadi kita harus beli yang sesuai kebutuhan. Betul. Oke deh, satu aja kalau gitu. Minum, 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 minum. Minum. Kita harus pilih minum. Oke, minum. Jadi kita pilih-pilih kopi nih sekarang. Nah, kita pilih kopi. Ah, pilih yang ini aja nih. Ini sekali pakai, jadi kita bisa taruh di toples. Kan banyak betul isinya. Daripada yang kayak gini, ini buang-buang penggunaan sampah, plastik. Iya, sekali pakai. Banyak banget. Bener, ini sekali pakai doang. Jadi kita mendingan yang ini aja. Ah, jadi tambah sayang deh. Ini pasangan apaan sih? Nyebelin banget. Sayang, sayang, sayang. Dulu aja, Kak. Pakai kantong plastik. Gak usah deh, Mas. Aduh, aku lupa gak bawa kantong belanja aku sih. Tapi yaudah, gak apa-apa deh. Aku bawa aja. Udah lah, gak apa-apa. Pakai kantong plastik aja cuma 200 perak, kok murah. Gak gitu, sayang. Bisa kita bawa sendiri daripada nyampah. Tapi kan ribet, kita gak ada kantong belanja. Enggak gitu. Itu cuma 200 perak, udah gak apa-apa. Hello, ini bukan masalah 200 rupiah. Ini masalah sampah plastik yang tidak bisa terurai selama ratusan tahun lamanya. Apa kalian mau? Anak cucu kalian masih akan melihat nanti sampah kalian yang tidak bisa terurai selama ratusan tahun. Ya udah deh, Mas, gak usah pakai kantong plastik. Kita bawa aja pakai tangan kita. Supaya lingkungan kita tetap terjaga. Gitu kita bawa. Jadi, mulai sekarang, ayo bijak bertindak dan ubah perilaku dalam menggunakan plastik. Ayo, mulai sekarang kita bawa kantong belanja sendiri.